Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview kabel Siyun. Ini dia kabel Siyunnya. Ini berupa kabel. Ada petunjuk di dalamnya. Oke, kita langsung saja kita coba ke Siyunnya. Oke, sekarang kita pasang kabelnya. Posisi ini ada tulisan gimbal untuk di gimbalnya. Terus yang kayak satunya model kayak gini di kamera. Oke. Sekarang kita akan Siyunnya. Oke, ini sudah nyala. Kita sekarang pencet tombol zoom. Oh, tidak berfungsi. Berarti salah satu dari gimbal ini, kabel ini solusinya yaitu kita cabut. Kita pasang kembali. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang tombolnya sudah berfungsi. Ini kabel Siyun. Ini tombol zoom, zoom out, zoom in, zoom out. Untuk posisi motret, kita tekan power satu kali. Ini di kameranya jepret sendiri. Oke, ini kita tekan. Ini model motret. Oke. Merekor video, kita tekan power di Siyunnya dua kali. Oke, kita lihat dia merekor. Sedangkan untuk memfaus, kita tekan kembali powernya dua kali. Oke. Untuk Siyun Cran M versi 2 ini langsung pakai, tidak usah di upgrade lagi seperti halnya pada Siyun versi yang pertama. Oke, cukup sekian review kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.